Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Dan bagaimana kabar keluarga saudara di rumah? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan baik. GKI Bandar Lampung menyapa kita semua dalam program Refleksi Chat dari Allah. Pada hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Cek dari Allah. Datanglah kepadaku dan nikmatilah sukacitaku untukmu. Biarlah pikiranmu berhenti dari kebiasaan menghakimi. Engkau membuat penghakiman-penghakiman tentang keadaan ini, tentang keadaan itu, tentang orang ini, orang itu, tentang dirimu sendiri, bahkan cuaca. Seolah-olah menghakimi adalah fungsi utamamu dalam kehidupan. Sesungguhnya, aku menciptakanmu pertama-tama dan terutama untuk mengenalku dan hidup dalam komunikasi yang kaya denganku. Saat engkau menjadi sibuk memberikan penghakiman, engkau merampas peranku. Jalinlah hubungan denganku sebagai ciptaan kepada penciptanya, sebagai domba kepada gembalanya, sebagai tanah liat kepada tukang periuk. Izinkanlah aku melakukan caraku dalam kehidupanmu. Daripada menilai jalan-jalanku denganmu, terimalah semuanya itu dengan rasa syukur. Keakraban yang kutawarkan kepadamu bukan merupakan suatu undangan untuk bertindak seolah-olah kedudukanmu sama denganku. Sembahlah aku sebagai raja segala raja, sementara engkau berjalan bergandengan tangan denganku di sepanjang kehidupan. Anakku, pilihlah mengasihi daripada menghakimi, karena aku mengasihimu. Demikianlah chat dari Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Amin.